Yesus di dalam rimba raya. Pepohon terperlah Rasulullah SAW yang pada hasil akhirnya adalah di mana dihasilkan yaitu tentang sholat. Pada prinsipnya tentu saja saya sebagai pribadi dan juga atas nama pemerintah daerah mengajak semangat pertama, semangat gotong royong di tengah masyarakat yang hari ini alhamdulillah saya lihat setiap momen-momen PHBI ya masyarakat itu luar biasa bersemangat untuk menyelenggarakan peringatan hari besar Islam dan salah satunya Isra wa Mi'raj. Ini tandanya bahwa Subang, orang-orang Subang masih gotong royong karena tentu yang makanan yang disajikan nanti mungkin berkatnya dan sebagainya tentu kan ini juga dari sebuah kegiatan gotong royong perelek di tengah masyarakat. Yang kedua, kegiatan ini tentu saja saya harapkan juga semangat ya, bahwa bukan hanya semangat memperingatinya tapi tentu saja yang paling utama adalah mengimplementasikan dari ruh inti dari Isra wal Mi'raj yaitu sholat lima waktu. Ya syukur-syukur dan tentu saja diutamakan adalah sholat lima waktunya bisa berjamaah di masjid.